Angin puting beliung terjadi di tengah kebakaran hutan dan lahan yang melanda di Bukit Teletabis, Bromo, Probolinggo, Jawa Timur. Akibatnya, sebaran api kembali meluas lantaran terbawa angin. Akibat puting beliung, kebakaran yang awalnya sudah mulai terkendali kembali meluas. Sebaran api ini melalap lembah Bukit Watangan atau Bukit Teletabis sisi barat. Untuk memadamkan titik-titik api susulan ini, petugas gabungan telah disiapkan menyisir padang savana. Sementara titik api pada medan ekstrim, pemadaman akan dilakukan dengan metode waterbombing menggunakan helikopter Super Puma yang saat ini sudah tiba di kawasan Bromo. Terakhir informasi hasil koordinasi kami dengan pihak TNBTS, masih ada beberapa titik api di lereng atas Bukit Teletabis atau Blok Savana, sedangkan yang di bagian bawah sudah beberapa titik sudah padam. Lalu bagaimana upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Bukit Teletabis Bromo, Probolinggo, Jawa Timur dan juga di lahan gambut di Ketapang, Kalimantan Barat? Kita sudah terhubung dengan dua jurnalis Kompas TV.